kegiatan ini juga bagian dari sikap kita terhadap berjuang untuk meraih kembali kejayaan demokrat. Cap jempol darah hingga mau sandat Muldoko, lebaynya AHY. Haha. Kita kembali ke AHY, kasihan beritanya tenggelam gara-gara Kaesang. Beberapa hari yang lalu keramaian di Partai Demokrat ini diwarnai dengan ikutnya istri AHY berkomentar di media sosial. Reaksi publik pun rame, tapi berlawanan dari harapan AHY dan istri tentunya. Karena ternyata publik menganggap lebay hingga salah terhadap apa yang dilakukan oleh istri AHY, dan ternyata lebay itu pun berlanjut. Hari Minggu di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Cipayung, Jakarta Timur, para pendukung AHY menggelar aksi yang koplak, yakni aksi cap jempol darah di spanduk. Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Santoso mengatakan bahwa aksi ini adalah wujud kecintaan dan dukungan mereka terhadap AHY. Ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk loyalis kepada AHY, juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Kezaliman ini harus dihentikan. Saya yakin civil society dan partai-partai lain akan mendukung apa yang kami lakukan, baik dari sisi hukum ataupun politik, demikian kata Santoso, menegaskan bahwa menurut mereka terpilihnya Muldoko dalam KLB adalah bentuk kezaliman. Aksi ini sangat bertolak belakang dengan citra yang dibangun oleh Partai Demokrat sebelumnya. Ini bukannya ada rencana AHY yang ketemuan untuk Presiden Amerika yang baru Joe Biden. Ketika Partai Demokrat Amerika Serikat memenangkan pemilu Amerika, AHY katanya berharap bahwa nasib Partai Demokrat di Indonesia akan mengikutinya. Citra yang dibangun nampak modern dan demokratis. Tapi kok pakai cap jempol darah? Itu hubungannya apa sih? Kelebayan pun terlanjut. Dan pada hari yang sama diadakan juga kegiatan Commander's Call di kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar oleh seluruh ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi. Dalam gelaran kegiatan inilah terjadi kelebayan serupa. Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya, yang juga Bupati Lebak Banten, menyampaikan sikapnya dengan tegas. Iti menyatakan penolakan terhadap KLB di Deli Serdang dan menyebutnya sebagai KLB ilegal. Saya Iti Oktavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten, beserta seluruh Ketua DPC dan anggota DPD, di mana saya diberikan amanah dan pemilik suara yang sah sebagai Ketua DPD, kami menolak KLB ilegal. Banten tidak gentar, kami tetap setia pada ketum kami yang ganteng. Kalaupun kami harus turun berdemo, kami siap santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko, demikian kata Iti. Kok nyebut ketuanya ganteng lalu bawa-bawa santet? Ini pertemuan kader partai apa pertemuan paranormal? Enggak sekalian kirim pelet ke Presiden Amerika Joe Biden agar dapat dibantu menguasai dunia, atau ke Presiden Jokowi supaya AHY dikasih jabatan menteri gitu? Apa sih ini maksudnya? Pernyataan soal santet ini akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Iti pada keesokan harinya. Omongan santet merupakan bentuk ucapan kekesalan kita pada Partai Demokrat Banten. Itu hanya bentuk ancaman kita, tapi tidak ada niatan kita melakukan hal itu. Kita merasa kesal dan emosi karena kudeta KLB Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Mana mungkin saya nyandet sia-sia atuh salat dan puasa saya. Rugi mengorbankan itu semua untuk semua perampok partai. Kita siap pasang badan untuk ketum dan Demokrat, demikian kata Iti. Dia juga menambahkan akan melakukan aksi cap darah di DPD Partai Demokrat Banten. Gimana ya? Masih mending kata-kata mamanya Felicia kan? Nggak pakai santet dan jempol darah. Bupati ini loh. Dan saya tidak menyalahkan mereka karena anak buah ini biasanya meniru kelakuan ketuanya. Lihat saja kelakuan bagaimana AHY membawa pasukan menggeruduk, meminjam istilah yang dipakai oleh media Tribun, menggeruduk kantor Kementerian Hukum dan HAM tadi siang. Selain didampingi oleh 34 perwakilan DPD seluruh Indonesia, juga dikawal ratusan kader Demokrat pro AHY. Foto kerumunan masa ini pun dibagikan oleh Osi Dirmawan, wasekjen Partai Demokrat, lewat akun media sosialnya. Sementara foto di atas yang dari suara.com adalah rombongan AHY ketika sampai di kantor Kemenkumham.
Niat kedatangannya untuk menggugurkan hasil KLB di Deli Serdang dengan membawa sejumlah dokumen sebagai bukti. Ini kok bikin kerumunan ya, melupakan protokol kesehatan. Lebay ah, bawa-bawa pasukan kenapa sampai bawa banyak orang ya? Rupanya rencananya tadi itu Partai Demokrat kubu Muldoko juga akan datang ke KLB Kemenkumham untuk mendaftarkan jajaran kepengurusannya di KLB di Deli Serdang. Mungkin AHY ingin pamer kekuatan, banyak-banyakan pendukung gitu ya. Kayak mau tawuran saja sih. Namun rencana kehadiran Partai Demokrat kubu Muldoko batal. Katanya agar ada persiapan lebih matang. Bisa juga untuk menghindari bentrok fisik dan keramaian yang tidak perlu. Saya duga sih begitu, karena kubu Muldoko orang-orangnya lebih senior dan lebih berusaha menjaga kehormatan partai. Namanya begitu sih, nggak lebih lah. Bedalah, namanya juga beda jam terbang. Hati-hati kena santet Pak Muldoko. Selalu dari kura-kura demikian. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur, terima kasih. Berbuat demi masa depan kami, sosok pemimpin tegas pemberani.